Okey. Ayak ni mi timun Kobe dan juga kita ambil cili. Cili pagi eh. 9, 9, 9. Saudara, hari ini kita telah dikejutkan dengan pelbagai rencana-rencana kehidupan yang berlaku hari ini. Saudara, sekarang ini terlalu banyak. Kalau dulu, time-time pandemik, banyak berluasa perkahwinan-perkahwinan yang telah dilanjutkan hinggalah kita mendapati PKP. Dengan itu, hari ini pula kita telah dikejutkan setelah border dibuka, banyak rencana-rencana yang telah berlaku. Mari kita hayati dan boleh kita buka sedikit mata pada mereka di luar sana, kepada generasi muda, jika anda ingin mendirikan rumah tangga. Terlebih dahulu, saya Zaki Anas ingin melaporkan. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya pak hujan di tengah hari. Pepatah begitu telah mengatakan apa yang kita janji tak semuanya akan menjadi indah selama-lamanya. Begitulah sebabnya, itulah kehidupan kita jika kita mendirikan sebuah masjid dan sebuah keluarga. Ah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur, Kak. Sayang, saya ni, saya ni orang susah. Saya duduk sini pun saya seseorang. Saya buat kedai, saya buat itu, sebab kena orang kaya. So, bila saya dapat rezeki ni, saya makan sepuasnya, faham tak? Saya kat sini dah zero balik. Harta saya disekat, apa semua. Semuanya saya kumpul balik, harta saya balik. Faham tak? So, bila ada makan ni, bagi saya nikmat sangat. Ya Allah, ayam ni. Bread and omi, Kak. Sini apa lima dah.
Cepat tu. Pukul 5. Nak habis sahur dah. Korang pergi pasar macam tak? Kena bayar zakat, guna online je. Pak. Kena bayar zakat, guna online je. India ni tengah buka lagi lah kan, macam India kan? Meriah lah. Dapat makan ni pun sedap. Tadi dapat 8 porsel. Cacat, muka putih, badan merang. Roti jauh sekarang RM10 sahaja, sayur dengan telur je. You go! Mahalnya. Korang bersimpan-simpan lah. Saya tak beritahu you all satu je. Ada duit tu simpan tukar jadi emas. Jadi dia emas, dek. Ingat je rasa. Lupakanlah nak beli motor ke, nak beli kereta ke apa ke, beli emas tu. Tenang. Beli mah dulu, dek. Dengar cakap akak. Kau dengar cakap akak, kau berjaya nanti. Akak tahu akak ni pondan. Akak tahu akak ni pondan. Tapi ilmu akak ni tentang kata apa tu, simpanan ni bolehlah dikategorikan lah. Orang kata legend. Ha, gitu. Uji diri sendiri tak habis-habis. Nampak. Orang dengar pun macam nak baring je. Nampak saja ni. Kalau cakap tu kan, mata tak pandang ke kanan. Menteri kewangan pun tak sehebat dia cakap. Di kewangan pun tengah cakap pun tengah bergege. Dia cakap, orang terdiam je. Orang mengikir balik. Dengarlah kakak akak, dek. Betul, dek. Kau dengar kakak akak. Seram terdepan kau. Kau pergi.
pergi kedai tu kan, kau minta apa tu? Beli yang ni. Cakap dengan dia sekarang kat Malaysia macam-macam dia boleh buat emas. Cakap dengan dia, kau cakap lah dengan orang kedai emas tu, boleh tak buat yang 20 gram ke apa ke, jangan letak dalam plastik. Kenapa nak letak dalam plastik? Ha? Cakap macam tu. Kau minta-minta dalam, dia orang buat lah. Cakap cakap aku. Pokok emas dia saya rasa nak ada untung. Dengar cakap akak. Eh? Alhamdulillah rezeki. Dengar cakap akak, simpan mas. Jangan simpan laki. Eh? Simpan emas. Rodilah patutlah kat Johor, kat KL ni tak dapat harga tu kan? Sebab tu lah rezeki mujab murah. Tak lepas makan terus basuh. That's very good. Bonda saya satu Ramadan dah sampai 50. Nak beli mam macam mana? Duit 100 pun tak lepas. 100 tu pun boleh bangun dapur.